tuan-tuan mayang maghrib berjamaah, isyak berjamaah. Di akhir semayang imam kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tak? Jawab tak? Siapa jawab lingkuk semayang. Dalam hati macam mana jawab? Jangan jawab. Tak boleh jawab. Dalam hati pun tak boleh. Itu salam bukan untuk kita, untuk makhluk lain. Jangan pula kadang-kadang belum sempat kita bersalam, jiran sebelah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jawab, batal semayang, lingkup semayang. Jangan jawab. Dua. Yang ketiga, yang tadi itulah. Yang ketiga, siapa yang berucap dulu salam kemudian, tak payah jawab. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Qala Rasul, man bada'al kalama qabla salam fala tujibuhu. Tu Nabi yang kata, bukan saya yang kata. Man bada'al kalam qabla salam, siapa yang berucap dulu salam kemudian, fala tujibuhu, maka salamnya tak payah jawab. Tapi kita tak faham, jawab juga. Sekarang faham dah? Maknanya kalau orang ada berucap macam tu, tak jawab macam saya, minta maaf lah, bukan saya nak mengata, saya nak cerita. Ada seorang penceramah wanita bergelar Profesor Madia. Saya tak bercakap siapa, bukan saya nak mengata, saya nak cerita. Ya. Dia pernah berforum dengan saya di Pahang. Ya. Dia biasa kebiasaan sampai sekarang dalam TV kalau tengok dia. Walaupun saya tegur dia, tapi tak berubah juga, tak berubah. Style dia. Bila dia start, orang tanya soalan, dia mulalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu debak debuk debak debuk debak. Yang berbahagia sipulan-sipulan, padahal tak bahagia pun. Yang dimuliakan, yang dimuliakan, yang berbahagia, yang dia debuk tu. Last sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya orang Pahang ni faham. Orang Pahang dia faham. Dia tak jawab. Seorang tak jawab. Dia ulang lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tak jawab. Oh, dia marah. Dia marah, tuan-tuan, kenapa tak jawab salam saya? Tak jawab berdosa. Akhirnya dia urus pada salam, soalan pengerusi panel tak jawab. Kali yang kedua bertemu saya di Johor, berforum terpetah dengan dia. Pun sama, pihak orang Johor tak faham. Dia jawab. Saya tulis surat, ini hadis Nabi, ini dua, tiga hadis. Nabi kata salam dulu sebelum ucap. Saya bagi dekat dia, tegur dia, Profesor Madia. Tapi sampai sekarang haram tak berubah. Tak berubah, macam itulah style dia. Ya, tak apa, habis. Yang penting, salam dulu sebelum. Siapa yang kata? Bukan saya kata. Kalau kita nak menegur orang, kita sendiri tak boleh ditegur. Macam mana? Boleh faham? Ini nak bagi ilmu. Tiga. Yang keempat, apabila kita berada dalam tandas. Dalam tandas. Tak kira lah. Tentang buat apa? Tak kira lah buat apa. Seperti dalam tanah lah. Ataupun dia merajuk masuk tanah kan? Buat apa? Tak buat apa saja merajuk duduk dalam tanah. Bila dengar bagi salam, jangan jawab. Diriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika baginda dalam bilik air, datang seorang lelaki rumah Rasulullah, dia jerit kuat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab salam dia. Dia ulang lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab. Nabi keluar dari bilik air, Nabi tayamum, baru Nabi jawab salam dia. Ulama ambil hadis ini mengatakan dalam tandas tak boleh jawab salam. Yang kelima, apabila salam dipermain-mainkan. Bila salam di permain-mainkan. Biasa orang perempuan lah. Datang mak rempit, mengorak dia, Assalamualaikum.
Assalamualaikum, tak jawab dosa. Nak jawab tak? Tuan-tuan jawab. Dia, habis. Itu ilmu. Dah dapat ilmu belum? Dan bila mana kita nak bagi salam, ada satu lagi. Dalam ucapan salam, tidak ada perkataan ta'ala. Hari ini ramai orang kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Termasuk ustaz-ustaz ni. Ya? Dalam salam tak ada ta'ala. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Gharaibul Quran yang ditulis Syekh An-Naisaburi dalam mentafsirkan ayat 58 surah An-Nisa. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Dalam mentafsir ayat ini Syekh Nisaburi kata, dia sulih dalam kitab dia tu, fa inna muntahal amru bis salam an yuqal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kama awrada fit tashahud. Dia bermaksud, dia kata apa, sesungguhnya ucapan salam yang paling lengkap dan sempurna ialah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kama awrada fit tashahud, sama seperti kita baca dalam tahiyat. Kama awrada fit tashahud, sama seperti yang diwiridkan dalam tashahud, dalam tahiyat. Kita baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sambung. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu fi ta'ala. Ada ta'ala tak? Itu dia kata, maksud tu sama seperti yang syariat dalam tahiyat. Mana ada ta'ala? Dalam hadis Nabi diriwayatkan pernah seorang lelaki bagi salam Nabi. Nabi jawab apa? Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada ta'ala juga. Jadi dalam salam tidak ada perkataan ta'ala. Benar-benar mari Allahuakbar. Sebab ustaz sebut. Bila ustaz sebut, oh, orang pun sebutlah kan. Ustaz sebut. Dia kadang-kadang bukan ustaz pun orang panggil ustaz. Kan dia bukan ustaz pun orang panggil ustaz. Pakai jubah, pakai serban, ustaz lah. Ya, ni orang belakang sana. Siapa nak panggil ustaz, pakai jubah, pakai serban. Orang panggil ustaz lah. Tak ceramah pun tak apa. Habis. Okay, minta maaf. Ini masa sikit bagi ilmu. Tajuk kita malam ni, salat Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Berapa lama nak cakap tajuk ni ni? Eh? Berapa jam? Dua jam? Dua jam sikit. Datang kolom sini, tiga jam. Ya. Baik, apalah insyaAllah kita manfaatkan masa salat Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahawa salat satu kewajipan yang difardukan ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maknanya Isra' Mi'raj berlaku pada tahun 12 kenabian, setahun sebelum hijrah. Dan Nabi dibawa Isra' Mi'raj, dalam Isra' Mi'raj difardukan sembahyang. Berarti Nabi dilantik menjadi Rasul sepanjang 12 tahun di Mekah, sembahyang tak ada. Sembahyang tak diwajibkan. Ya? Yeah? Maknanya daripada Nabi lantik Rasul, tahun pertama, tahun kedua, tiga, empat, lima, tak ada sembahyang, tak wajib. Sampai 12 tahun di Mekah, bahawa Nabi dibawa Isra' Mi'raj, dalam Isra' Mi'raj itulah baru difardukan sembahyang. Habis selama itu Nabi tak sembahyang. Apakah Nabi tak sembahyang? Oh, Nabi dah sembahyang. Nabi sembahyang. Dia disebut dengan perkataan asyiyan wa bukiya. Nabi sembahyang dua rakaat siang, dua rakaat malam. Disebut ada rakaat, ada rokok, ada sujud. Wa rukai sujud. Ada rokok, ada sujud. Bacaan tak sebut. Nabi sembahyang ikut syariat Nabi Ibrahim. Dua rakaat siang, dua rakaat
Nabi dah sembahyang. Baik, kalau begitu, kenapa sampai 12 tahun baru diperuntukkan sembahyang? Itu maknanya ulama-ulama kata, nak menunjukkan usia seorang manusia, baru dia beranak hari ini, sampai umur dia 12 tahun baru wajib sembahyang. Sebelum 12 tahun? Tak wajib. Bila tak wajib, tak payah sembahyang. Nabi difardukan diwajib sembahyang ketika Isra Mi'raj. Sebelum itu Nabi dah sembahyang. Maknanya umur anak kita setahun, dua tahun, tiga tahun, masa berapa tahun tak wajib sembahyang, tapi dia dah kena sembahyang. Walaupun tak wajib. Tak wajib atau tak diberati, tapi kena sembahyang. Sebab itulah dalam hal sembahyang, sehingga Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul, muru awladakum bisalah wahum abna sab'a sinin. Suruh anak-anak kamu sembahyang sejak usia dia 7 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, ya. Kalau kasar saya lah, kalau semua mak ayah bertanggungjawab lah. Ya. Kasar-kasar saya semua budak-budak sembahyang. Tak bedik kena mak bapak tak ambil kisah. Betul tak? Ya. Mak bapak tak kisah. Biar anak-anak tak suruh sembahyang. Tapi masa bulan Ramadan, paksa anak suruh puasa. Ada tak? Ada tak? Yang suruh puasa itu pasal apa? Nabi tak suruh paksa anak puasa. Nabi suruh paksa anak sembahyang. Kita tak suruh sembahyang, tapi suruh puasa. Siapa yang suruh? Saya pernah tanya ni, ibu-ibu ni. Megah ek lah tu. Ustaz, anak saya ustaz, baru 8 tahun. Tak pernah miss sembahyang. Elah belah lalu. Duk megah anak umur 8 tahun sembahyang. Siapa suruh puasa? Siapa suruh puasa? Siapa suruh puasa? Islam tak suruh puasa umur 8 tahun. Islam tak suruh anak puasa umur 7 tahun. Dia suruh apa dia? Sembahyang. Tapi kita tak suruh sembahyang. Yang kita suruh apa dia? Puasa. Megah pula tu. Anak saya ustaz, 8 tahun umur tak pernah miss sembahyang. Cerita tu. Hati saya kata, alah belah lalu. Duk megah anak puasa. Ya, yeah? Sembahyang? Tak suruh. Bila suruh anak 8 tahun puasa, agak-agak budak tu boleh puasa tak? Agak-agak lah. Oh, dia kata, saya anak saya puasa. Mana tahu? Mana tahu? Oh, dia tak makan. Depan kita tak makan, belakang kita. Kejap-kejap masuk bilik air. Kejap-kejap masuk bilik air. Buat apa, Mat? Kencing, Mak. Sekali masuk bilik air, kok bawah keluar 1 liter, kok atas masuk 5 liter. Siapa tahu? Kalau ini berlaku, berarti kita ajar anak kita menipu kita sepanjang bulan Ramadan. Kita ajar dia menipu kita bulan Ramadan, sebulan dia menipu kita. Kita tak tahu. Maknanya habis Ramadan, dia dapat ijazah. Dia dapat sijil. Sijil apa? Sijil menipu. Menipu siapa? Kalau mak ayah dia berani menipu, besok dia boleh menipu orang lain. Boleh berbohong dengan orang lain. Pujangga Melayu kata, saikap senohong gelama ikan duri. Cuba sama. Cakap bohong. Ha. Cakap bohong lama-lama. Itu betul tu. Itu betul lah. Ada pula orang kata, cakap bohong lama-lama boleh jadi menteri. Itu tak betul tu. Sengaja saya bawa cerita mukadimah ni. Islam tak suruh kita paksa anak puasa. Tapi Islam suruh kita paksa anak sembahyang. Umur 7. Tapi kita tak suruh sembahyang, tak suruh dia puasa. Tanya makcik, kenapa suruh paksa anak puasa? Oh, nak latih sehat bagi. Kalau tak latih daripada biasa puasa, dia puasa-puasa sampai ketua dia puasa. Sembahyang tak ada. Menggunakan puasa dia? Habis? Buat apa? Kalau puasa tak sembahyang, guna? Sembahyang. Boleh faham? Kalau begitu, Nabi kata suruh anak kamu sembahyang ketika umur dia berapa tahun? 7 tahun. Kalau 7 tahun suruh sembahyang, bermakna masa umur anak kita 6 tahun, dah hafal Fatihah, dah hafal tahiyat, dah hafal kunut.
Nampak tak? Umur 5 tahun, umur 6 tahun. Tapi kalau tak apa tahiyat, tak apa fatihah, tak apa apa, sampai 7 tahun nak sembahyang, baca apa? Nak baca apa? Itu maknanya kata ulama tasawuf, kalau 7 tahun kena sembahyang, umur 6 tahun dah hafal fatihah, dah hafal ayat-ayat lazim, dah hafal kunut. Itu maksud dia. Okey, tak apa. Nak cerita kepada kita pentingnya ibadat sembahyang. Bila Nabi terima kewajipan sembahyang, cerita salat Rasulullah itu. Yeah? Mula-mula berapa waktu? Dia perlu berapa? 50. So, tuan-tuan semua tahu. Ya Muhammad, aku wajib kata diri kau dan umat-umat kau. Umat-umat dia siapa dia? Kita lah. Kewajipan sembahyang 50 waktu sehari semalam. Nabi punya seronok. Pasal apa seronok? Selama ini dia buat 2 kali saja siang malam. Tiba-tiba difardukan 50. Banyak tak? Banyak. Nabi seronok. Sebab tu riwayat buka Sirah Ibn Hisham. Lepas Nabi terima kewajipan sembahyang 50 waktu, Nabi punya seronok dia turun. Dah bawa turun dah. Ada riwayat mengatakan lepas lagi ketujuh, enam, lima, empat, ketiga, sampai langit ketiga, Musa sedia tunggu. Nasib baik Musa tunggu. Kalau Musa tak turun, mampus kita. Kenapa berapa mampus? 50 lah. Saya dah kelik-kelik dah. Kalau kita kena semayang 50 waktu sehari semalam, puan-puan masuk dapur nak masak, 3 kali ke semayang di dapur. 4 kali ke semayang di dapur. Iyalah. 50 waktu setiap setengah jam semayang. Setengah jam semayang. Masuk dapur, potong bawah, potong-potong, dah setengah jam semayang. Lepas semayang, okey, goreng-goreng bawah ni, semayang. Maksud nanti, boleh? Boleh? Yang tinggal 5 ni pun. Berapa orang yang buat? Sebab tu sengaja saya nak buka limah bagi fikir buka minda kita. Nasib baik Musa tunggu. Masa naik, dia naik tu, setiap langit ada Nabi-Nabi tunggu dia. Setiap langit ada Nabi tunggu sambut dia. Bahasa turun, dah tak ada. Cuma Musa masih tunggu. Saya buat kajian juga, kenapa Musa tunggu? Kenapa Nabi-Nabi tak tunggu? Musa tunggu sebab selama ini Musa satu-satunya Nabi, Rasul dan manusia yang boleh berkata-kata dengan Allah, boleh bercakap, berbual dengan Allah, bersembang dengan Allah. Sebab dinamakan wakallamallahu Musa taklima. Musa boleh bercakap direct dengan Allah. Dia tanya direct, Allah jawab direct. Allah tanya direct, dia jawab direct. Itu Musa. Tapi sepanjang dia bercakap dengan Allah, dia tak tahu Allah macam mana. Dia tak kenal Allah macam mana. Dia pernah minta nak tengok Allah. Tu dalam Quran sebut, qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, bagilah peluang aku tengok engkau. Tu dia minta tu, Musa minta. Allah jawab, qala lan tarani, tak boleh. Sekejap je, apa salahnya? Alah, tunjuk sekejap sudah lah. Zahirkan diri sekejap. Musa minta, Allah cakap tak boleh. Qala lan tarani, tak boleh. Alah, sekejap je. Dia minta juga. Allah kata apa? Okey, Musa, kalau kamu nak tengok aku juga, walakin inzur ilal jabal. Kamu tenung bukit tu. Kamu tenung bukit tu. Kalau bukit itu tetap dan kekal tempat dia, aku akan menzahirkan wajah aku. Kamu boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, belum sempat Allah nak tajallikan rupa dia. Belum sempat Allah nak zahirkan wajah dia. Ja'alahu dakkan. Hancur bukit tu, berkecai bukit tu. Wa harra Musa sa'iqa. Musa pun tunduk, ya Allah, cukup. Jangan. Maknanya tiba-tiba Musa tak kenal macam mana Allah, tiba-tiba dia dapat tahu Muhammad naik mengadap. Tentu Muhammad tahu Allah macam mana.
Muhammad dijemput naik menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Betul tak? Tentu Muhammad tahu Allah macam mana. Maka Musa tu nak tanya Muhammad, Allah tu macam mana? Itu cerita Isra Mi'raj. Yeah? Jadi bila Muhammad turun, dia nampak Muhammad turun, ya Muhammad, mati lah kejap, singah lah. Yeah? Minum-minum teh tarik lah apa-apa yang ada. Saya pernah sekali cakap sebut teh tarik. Orang tanya, Ustaz, di langit tiga ada teh tarik lah. La ilaha illallah. Mana ada teh tarik langit tiga sana tu? Dia ini cakap aja. Dia orang-orang kita, dia orang-orang kampung ni cakap. Kelih harap sangat percaya. Oh. Ustaz Zani kata langit tiga ada teh tarik. Oh. Maksud dia, dia minta Nabi singgah sekejap nak tanya. Buka lagi tak Ibn Hisham. Apa dia punya dialog antara Musa dengan Nabi. Yang Musa tanya dia, kaifal muqabalah. Macam mana majlis menghadap Allah? Di bilik macam mana, duduk mana Allah macam mana, Allah duduk macam mana? Tu dia tanya tu. Musa tanya. Nabi jawab, azim. Hebat. Apa hebatnya? Oh, hebat makan ke? Dah, hebat. Apa dia? Aku dia anugerahkan semayang 50 waktu. Banyak. Oh. Musa terkejut. Eh, Muhammad yang kau seronok tu siapa? Dia lah seronok banyak. Semayang banyak. 50 waktu. Pahala banyak kan? Musa kata, ialah Muhammad. Kamu tak ada masalah. Kalau 100, kamu boleh buat. Tapi kamu kena fikir umat-umat kamu. Lebih-lebih lagi umat kamu yang duduk di Senawang. Kamu kena fikir. Bolehkah dia orang buat? Boleh? Boleh? Sakit. Jadi rekah cerita, itulah. Akhir sekali, Nabi ulang-alik, tinggal berapa? Apa kata Nabi? Khamsun fil amal wa khamsina fil ajr. 5 pada perbuatan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, berapa? Siapa buat 5 waktu sehari semalam, pahala yang diberi kepada dia, seolah-olah dia mengerjakan 50 waktu sehari semalam. Khamsun fil amal wa khamsina fil ajr. 5 pada perbuatan, 50 pada ganjaran. Ha, kalau buat 5 dapat 50, buat 3? 30? Hei, tak ada. Dia sembahyang ni bukan macam matematik. Matematik 5 tolak 1? 4. Sembahyang 5 tolak 1? Kosong. Bukan 1 lagi dah. Kosong. Tinggal 1 sembahyang saja, perempuan dianggap tak sembahyang. Bila tak sembahyang, fawailul lil musallin. Tu yang kita baca tu. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Pasal apa? Alladzina hum an salatihim. Iaitu mereka kena satu sembahyang, mereka lalai, mereka tak buat. Satu tinggal masuk neraka. Baik. Kalau begitu, Nabi pun turunlah bawa kewajipan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Habis sampai ke bumi, malaikat Jibril pergi, Nabi masuk dalam rumah, subuh belum masuk. Belum sempat Nabi tidur, masuk subuh, Jibril datang. Jibril datang, dia kata, Muhammad, sekarang masuk waktu sembahyang yang pertama, iaitu sembahyang subuh. Aku nak ajar kamu macam mana sembahyang subuh. Jibril mengajar Nabi. Jibril mengajar macam mana nak sembahyang subuh. Maka habis selesai sembahyang, Nabi Muhammad, ini sembahyang yang pertama yang dinamakan sembahyang subuh 2 rakaat dengan cara begini. Macam kita buat itulah. Betul tak? Habis. Sampai tengah hari, masuk zuhur, datang lagi. Ya Muhammad, sekarang waktu sembahyang yang kedua, iaitu zuhur. Aku nak ajar kamu macam mana nak sembahyang zuhur. Berapa rakaat? 4. Dia ajar dari cara baca, cara buat, habis selesai 4 rakaat. Asar datang lagi. Muhammad, sekarang waktu yang ke 3, waktu asar. Aku nak ajar kamu macam mana sembahyang asar. Jibril ajar Nabi. Habis, balik. Datang lagi, maghrib, isyak. Habis di bawah tu. Muhammad, itulah cara sembahyang
5 waktu sehari semalam. Besok kau buat, kau nak tengok. Besok pagi-pagi dia berdatang, Muhammad, sekarang waktu pertama sembahyang, aku tengok. Nabi sembahyang. Nabi buat sembahyang. Jibril kata, betul, bagus. Itulah cara sembahyang. Masuk Zuhur, datang lagi Muhammad, sekarang yang kedua sembahyang, aku nak tengok. Nabi sembahyang Zuhur, Jibril tengok. Betul. Begitulah sampai Isyak. Lepas tu Nabi pun beritahu kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, setelah mandah turun Isra' Mi'raj, beritahu dah kita dia wajib sembahyang lima waktu. Maka sekarang Nabi pula mengajar sahabat-sahabat dia. Nabi mengajar sahabat sembahyang secara praktikal. Bukan cakap teori saja, Nabi buat, tunjuk. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Habis mengajar semua, apa Nabi kata? Qala Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata, sallu, kamu kena sembahyang macam mana kamu tengok aku sembahyang. Orang yang aku ajar dah salah, yang tak aku ajar tengok macam mana aku sembahyang. Apa yang aku buat macam itu kamu kena buat. Allahu akbar tuan-tuan. Sampai Nabi tekankan sembahyang, kamu kena sembahyang ikut macam mana aku sembahyang. Walaupun dalam hadis ini ulama-ulama ada dua pendapat. Bila saya buat kajian, saya mendapati ada ulama kata maksud hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena sembahyang macam mana kamu tengok aku sembahyang. Makna dia, kalau aku sembahyang, kamu berkena kena sembahyang. Siapa mengaku dia Islam, dia umat aku, dia kena sembahyang. Hari ini semua Islam sembahyang. Semua sembahyang. Yang dalam ni sembahyang lah ni. Yang tak mari ya. Sembahyang tak? Anak kita sembahyang? Semua sembahyang? Bagus, alhamdulillah. Keluarga bahagia. Ya. Alhamdulillah. Satu, maknanya ada ulama kata, maksud Nabi kata, kalau aku sembahyang, aku Nabi, aku sembahyang, maka kamu kena? Kena sembahyang. Satu. Yang kedua, dalam hal sembahyang kata Nabi, kamu kena ikut betul-betul kau baca aku sembahyang. Kau tu kena ikut betul-betul lah. Yeah. Tapi hari ni kita sembahyang ikut Nabi tak? Ikut Nabi tak? Tunggu kejap lagi. Nanti ikut siapa? Ni tajuk kita, salat Rasulullah. Dia, Nabi ni tuan-tuan, dia seorang manusia, seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah dah beri jaminan yang dosa dia, Allah tetap akan ampunkan yang dulu maupun yang akan datang. Kalau Nabi buat dosa, Allah ampunkan. Tapi Nabi buat dosa tak? Kalau dia buat, tapi Nabi tak buat. Nabi tak buat dosa. Kalau dia buat, dia berdosa tak? Kalau Nabi tak sembahyang, berdosa tak? Dosa. Allah ampunkan. Ini cerita. Pernah satu malam Nabi sembahyang di rumah. Nampak Nabi ni ada sembahyang. Ada orang kata sembahyang fardu, ada orang kata sembahyang sunat, qila waqal, tak kira lah. Ada ustaz saya dengar, dia kata Nabi tak pernah sembahyang fardu di rumah seorang-seorang. Pada sembahyang masjid. Eh, takkan begitu kot. Takkan tak pernah sembahyang seorang-seorang. Ya, yeah. Sekali takkan tak ada kot, ya. Yeah. Tak kira lah, yang penting ada orang kata ini sembahyang sunat, ada orang sembahyang fardu. Yang penting Nabi kau sembahyang di rumah seorang-seorang. Ui, panjangnya, ya Allah. Aisyah tunggu-tunggu, tak habis, tunggu-tunggu, tak habis. Mungkin mana jemaat kau ni kot. Ya. Tunggu tak sudah, tunggu-tunggu tak sudah. Eh, bila nak sudah ni? Ya, itu Nabi kau sembahyang di rumah seorang-seorang. Tapi kalau pergi masjid, kalau dia pergi masjid jadi imam sembahyang, lama kan sekejap? Mana tahu sekejap? Pokok lagi tak fiqah. Pokok lagi tak fiqah. Dia sebut Nabi kalau dia pergi masjid sembahyang imam subuh, kalau dia imam subuh, dia sering kali, bukan sering kali, dia baca rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasyrah. Panjang atau pendek? Pendek. Kalau dia pergi masjid jadi imam maghrib, lepas fatihah rakaat pertama, qul ya kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Panjang apa pendek? Kita beradun, kita imam-imam kata balik.
Mayang di rumah seorang-seorang, laju. Mari jadi imam, bukan ini, panjang baca. Mari menyumpah makmur dalam jadah punya imam. Ada tak? Ada tak? Dia, kadang-kadang baca ayat panjang-panjang, kadang biarlah, saya bukan nak mengata, cuma nak cerita. Sebab kadang-kadang ni adalah seorang dua imam-imam kita ni, segi mentaliti ni, minta maaf ya, kalau ada imam belakang sana. Kadang-kadang kita kena fikirlah, kalau malam ni ada kuliah, ada orang nak ceramah, mayang maghrib buat dekat ringkas sudah le. Betul tak? Pagi Sabtu, pagi ada kuliah subuh, mayang baca ringkas-ringkas sudah le. Tapi masa itulah dia nak panjang buat orang ramai. Bila ada ceramah orang ramai, bila orang ramai dia baca panjang, wirid panjang, doa panjang. Kami act lagi. Fikirlah dia. Ini mentaliti ya. Kadang imam-imam kita ni pun, saya kadang-kadang saya tegur juga Pak Imam tu lain kali, kalau ada kuliah tak salah panjang-panjang, baca rekan-rekan sudah lah ya. Wirid rekan-rekan sudah lah. Ini tak, dia punya ayat, ayat panjang-panjang. Ya Allah. Okay. Nabi, kau dah jadi imam semayang di masjid, dia ringkas. Kalau dia pergi di masjid jadi mayang isyak, kalau jadi imam, biasanya sering kali rakaat pertama dia baca wal adiyati dhabha fal murtaqa ayah. Rakaat yang kedua al-qari'ah mal qari'ah. Panjang pendek? Pendek. Tapi sebanyak seorang di rumah punya lama. Sampai Aisyah tegur satu kali Nabi semayang lama. Biasalah tu. Aisyah tunggu lama. Lama habislah. Dia kata, ya Rasulullah, bukankah Allah dah janji yang Allah akan ampunkan dosa Rasulullah? Dia kata, betul. Habis semayang buat apa? Aisyah dah tanya dah. Semayang buat apa? Kalau Rasulullah tak semayang, dosa tak? Dosa. Allah ampunkan. Rasulullah semayang. Nabi kata, afala akun abdan syakura, ya Aisyah. Kamu tak nakkah aku nak jadikan aku hamba berterima kasih kepada Allah? Orang semayang tu berterima kasih kepada Allah. Kita nikmat banyak Allah bagi pada kita. Banyak tak? Banyak. Allahu Akbar, nak bilang nikmat Allah bagi pada kita. Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Aku dah hitung nikmat Tuhan pada kita. Boleh hitung? Ambil kertas, ambil pen, tulis apa dia nikmat pada kita. Nikmat boleh tengok, boleh cakap, boleh makan, boleh berjalan. Allahu Akbar, tulis semuanya. Ya. Nak baling seorang sama Allah tu gigi, Allah ambil balik tak ada gigi. Nikmat makan petai tak ada dah. Betul tak? Kita masih ada gigi lagi ni. Boleh makan petai lagi? Makan petai, minat makan petai. Maka kata Nabi, orang semayang tu berterima kasih kepada Allah. Orang tak semayang lupa nikmat Allah. Kalau begitu, Nabi semayang suruh kita apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada dua pendapat. Yang pertama kata seorang ulama, maksud dia hadis ni, kalau Nabi semayang, kita pun kena semayang. Tapi kenapa ada orang Islam tak semayang? Tak malu ke Nabi ya? Satu. Yang kedua, Nabi kata, dalam hal semayang, kamu jangan main-main. Kamu jangan pandang remeh. Tapi kamu kena semayang ikut macam mana aku semayang. Allahu Akbar. Ini yang cakap ni. Tajuk kita apa dia? Solat Rasulullah. Nabi suruh ikut dia. Tapi malangnya, kerana tak tahu ke, tak diberitahu ke, tak nak ambil tahu ke, kita semayang tak ikut Rasulullah. Ikut siapa? Ikut siapa? Ya, dia suka kan? Dia suka. Sebab itulah hari ini kita tengok sembahyang macam-macam style. Macam-macam style. Betul tak? Takbir saja, angkat tangan saja. Cuba tengok orang sembahyang. Tuan-tuan pergi masjid tengok orang sembahyang. Ada yang angkat tangan takbir, Allah. Ada yang angkat takbir, Allah. Ada angkat takbir, Allah. Ada angkat takbir, Allah. Ikut siapa? Ikut siapa? Lepas tu pula, lepas takbir, qiyam. Macam mana qiyam? Ada orang tak sini. Betul tak?
Ada letak sini ada tak? Ada. Ada letak pegang sini ada tak? Ikut siapa? Kenapa tak ikut Rasulullah? Apa nak jawab? Kenapa tak ikut Rasulullah? Kenapa tak belajar? Sebab tu menuntut ilmu ni wajib. Kalau tak, kena carilah ustaz, carilah guru. Ustaz ajar kami cara-cara sembahyang Rasulullah. Takkan malam ni satu malam satu jam cakap macam mana sembahyang semua Rasulullah. Cuma saya kata, ramai di kalangan kita sembahyang, tak ikut siapa? Ikut siapa? Ikut suka. Apa rasa nak buat, dia buat lah. Saya tegur macam mana pun, tak berubah macam tu juga. Okey, saya beritahu. Nabi, bila dia sembahyang, siap mula-mula sekali. Dia nak angkat tangan, dia niat dia. Ini khilaf pula orang kata Nabi niat, Nabi tak niat, Nabi kata usali, Nabi tak kata usali. Itu soal khilaf, soal lain lah. Ya. Soal usali tak usali, itu sebab khilaf saja, itu khilafiat. Ada orang kata Nabi tak kata usali, ada orang kata Nabi kata usali. Betul lah, pasal dalam Nabi sembahyang dia bukan ada mic. Zaman Nabi mana ada mic? Kalau dia kata mic, tutup mic. Dengar tak? Tak dengar. Tapi kalau ada mic, usali. Dengar tak? Dengar. Itu khilafnya. Benda tu kalau nak kata usali, katalah. Tak kata, tak katalah. Ikutlah. Benda khilafiat. Ya? Yang penting, bila Nabi nak mula semayang, nak start semayang, salat Rasulullah. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh 5 imam. Itu dia orang. Ya, siapa dia 5 imam ni? Sebab dalam ilmu hadis ni perempuan, yang disebut 2 imam, siapa dia? Bisa kata 2 imam, siapa dia? Bukhari Muslim lah. 3 imam, siapa dia? 4 imam, siapa dia? 5 imam, siapa dia? 6 imam, siapa dia? Kalau sebut 5 imam, Bukhari Muslim, Ahmad Ibn Majah dengan Nasa'i, itu 5 imam. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Ibn Majah. Tolak Ibn Majah, Bukhari, Muslim, Ahmad An-Nasa'i. Lu yang meriwayatkan hadis ini. 5 imam kata hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi khadhu mankibaihi wa kadzalika yaf'alu 'inda ar-ruku'i wa 'inda al-i'tidali." Sadaqa Rasulullah. Dah cukup dah. Dah cukup. Hadis terang-terang dia sahih. 5 imam riwayat. Kecuali Ibn Majah. Yang bermaksud, kata Abu Hurairah, Nabi bila dia nak semayang, dia nak mula semayang, idza kabbara, bila dia takbir, takbir tu apa dia? Takbir apa dia? Takbir tak tahu? Takbir! Patut tak bunyi, tak tahu. Ni, eh? Takbir apa dia? Takbir! Allahu Akbar. Nah, tu takbir. Nabi bila dia nak kata Allahu Akbar, rafa'a yadaihi, dia angkat tangan dia, khazhu mankibaihi, sentar dengan telinga. Tapak tangan ke hadapan. Yang kita? Kebanyakan orang lelaki bila dia semayang, dia tutup telinga tu pasal apa? Ikut siapa? Ikut siapa? Dah cerita dah. Dah beritahu dah. Rafa'a yadaihi khadhu mankibaihi. Ni, dia angkat tangan sedang telinga, tapak tangan ke? Depan. Itu maknanya dia surrender. Serah diri. Kenapa yang tangan ke depan? Nabi kata, khalaful yahuda wan nasara. Takbir ni surrender, serah diri. Serah diri kepada siapa? Allah. Cuma, jangan ikut cara Yahudi dan Nasara serenda, kata Nabi. Khalaful Yahuda wan Nasara. Jangan ikut cara dia orang. Orang Yahudi bila dia lawan, dia perang kepada kalah, dia pun serenda. Begini kan begini? Cuba perempuan angkat tangan serenda macam mana? Begini kan macam ni? Macam ni? Eh? Begini kan begini? Kedepan, betul tak? Maka Nabi kata, turunkan.
Jangan ikut cara dia orang terus sampai sentang dengan telinga. Jadi kalau perempuan pun kalau boleh jangan berat pergi cubit pergi telinga tu siapa? Ini bila nak sembahyang Allah yang pergi pijit telinga tu siapa? Ada tu, saya dapat tahu ada. Cuma tak nampak lah orang bagi tahu. Mana nampak lah kan telekong. Dia nak sembahyang perempuan ni. Allah Akbar. Yang pijit telinga tu buat apa? Sama lah lelaki perempuan. Ya. Yeah. Agak-agak lah pada nak berubah tak? Agak-agak lah, agak-agak lah. Mampu tak berubah. Pengalaman saya. Ya? Yeah? Ha. Bawa sikit lah kot. Takut terangkat ke telekong. Boleh jadi. Itu pendapat dia, boleh jadi je. Tapi dia tak kata pun lelaki begini, perempuan begini. Melainkan dalam bersujud ada beza lelaki perempuan. Tapi tak ada beza lelaki perempuan. Kalau boleh buat, buatlah. Ya? Ha, kalau kau terangkat telekong kan, ha, bawa sikit tak apa. Penting, tangan ke. Ini makna dia serendah. Tiba-tiba, baru-baru ni saya pergi ceramah satu masjid. Duduk sebelah saya. Seorang hamba Allah, dia selesai, Allah. Dia nak rokok pun, Allah. Yang tidak pun, sebab Allah. Apa benda sini ni? Ikut siapa? Itu satu. Wa kazalika yaf'alu inda ar-ruku'i wa inda al-i'tidali. Ulama fiqh ambil hadis ini. Fiqh lah, fiqh cakap segi hukum lah kan. Ulama fiqh kata angkat tangan hanya pada tiga tempat. Tiga tempat saja. Masa takbiratul ihram, masa nak rokok, nak tidak. Tiga saja. Itu kata ulama fiqh. Imam Syafi'i tambah lagi satu. Sebab bagi dia ada nas, dia jumpa nas ada dalil yang Nabi buat juga, iaitu ketika bangun daripada tahiyat awal. Jadi empatlah. Takbiratul ihram, rokok, i'tidal, bangun pada tahiyat awal dengan cara yang sama. Wa kadzalika yaf'alu, sama Nabi buat. Kalau takbiratul ihram, Allahu akbar. Nak rokok pun Allahu akbar. I'tidal pun sami Allahu liman hamidah. Pause, berhentilah sekejap. Ini Allahu akbar. Allah, benar ni. Nampak belakang sana. Ya saya nampak lah ni, tak nampak. Ya. Yeah. Betul tak? Betul tak? Mengakulah. Ikut siapa? Lepas ni nak ikut siapa? Mampus tak ikut tak ada tu. Pengalaman saya di masjid dekat rumah saya tu 4 kali saya tegur. 4 kali besar beritahu. Walhasil balik hasil macam tu lah juga. Tak berubah. Macam mana cakap salat Rasulullah? Macam mana? Nah, inilah. Ya. Itu buat satu saya cakap. Ya, baru saya cakap saya angkat angkat tangan. Nah, lepas tu bila Nabi lepas angkat tangan, dia buat macam mana? Dia buat macam mana? Allahu Akbar. Tangan kanan dia pegang pergelangan tangan kiri dan telunjuk diloroskan, dia letak antara perut dengan dada. Perut dengan perut tak mana? Dada tak mana? Balik tengok sendiri, buka baju berpantun. Balik kena buka baju tengok depan cermin, mana perut mana dada. Alah, pegang pun tahu. Ini ni perut ni, ni perut ni, ni ni perut. Lembek ni perut. Yang kekeh ni tulang dada. Ha, tu. Antara perut dengan mata kat sini. Kau tengok selari kita punya ni, siku dengan ni. Itu cara dia. Tapi hari ni kan Allah. Apa buat ni? Ni. Yang peliknya Allah pegang bawah. Takut benda jatuh.
Betul tak? Ada. Ada. Memang ada pun itu yang cakap tu. Ya, kadang-kadang Allah orang sebelah kena. Oh, benar orang. Ada tak? Ikut siapa? Tuan-tuan ya. Allahu akbar. Ingat tuan-tuan ya. Jadi kalau dalam hadis sebut tiga tempat, iaitu takbir ihram angkat tangan, nak rokok angkat tangan, i'tidal angkat tangan, bangun tahiyat yang pertama. Itu dia. Lain daripada itu jangan angkat tangan. Termasuklah sujud sejadah. Termasuk sujud sejadah. Tapi kena jahil pagi tadi. Pagi tadi pagi apa? Di masjid pagi tadi. Kebetulan orang sebelah saya. Bila imam baca ayat sejadah nak sujud, dia pernah angkat tangan. Allah Akbar. Angkat tangan. Sujud sejadah mana boleh angkat tangan? Tadi dia kata ada hanya empat tempat sahaja boleh angkat tangan. Lain? Tak boleh. Walaupun sujud sejadah. Sebab sejadah pun tuan-tuan nak bangun pun duduk istirahat pun tak boleh. Tak dibenarkan. Nak buat sujud sejadah, angkat tangan tak boleh. Duduk istirahat pun tak boleh. Tapi kerana jahil, sebelah saya tu. Nak sujud sejadah tu, Allah. Nak bangun pula, duduk untuk tahiyat sekejap. Tu wajib. Ha, ni ngong, tak faham. Okay, boleh faham? Pegang pergelangan tangan, kanan pegang sini, telunjuk diloroskan, diletak antara perut dengan dada. Laki empat semua sama. Habis, selesai. Dua satu bab. Bacaan. Baca mana Nabi baca? Ini biasa ya, kalau ada imam baguslah, buat teguran sikit lah. Ya. Sebab kita ni kadang-kadang tak ikut Nabi. Dalam bacaan Quran, sebasuk Fatihah, dia agak rukun sembahyang. Tahu tak? Fatihah tu rukun. Nak baca Fatihah, kena elok-elok. Sebab Nabi bila baca dalam sembahyang, diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-Quran waqafa fi kulli ru'usil ay. Tu diriwayatkan. Dia cerita. Nabi bila baca Quran, lebih-lebih lagi dalam sembahyang, lebih-lebih lagi Fatihah dalam rukun sembahyang, waqafa, dia akan waqaf setiap akhir ayat yang ada bulat-bulat. Tu yang ada bulat-bulat. Dia zaman Nabi mana ada Quran macam kita hari ni. Di bulat-bulat pun tak ada lah. Sekarang baru ada. Tapi Nabi nak ajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bulat tak? Ada tu. Bulat tanda wakaf. Ada tak? Apa ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada bulat tak? Berhenti. Tapi sengah-sengah adalah segelintir imam. Bukanlah saya nak mengata, saya nak cerita. Mengata berdosa, cerita tak berdosa. Lain. Lain, cerita tak berdosa. Mengata berdosa. Orang tanya ustaz, apa beza berdosa tak berdosa tu? Dia, saya cerita, saya bukan nak aibkan orang. Mengata tu aibkan orang. Dedah keburukan orang. Itu mengata. Cerita bukan saya kata cerita, ada cerita, ada berlaku. Segelintir imam-imam kita ni, bila baca Fatihah, dia start Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'bud. Slow sikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'bud. Ya, kenapa? Ada bulat tak? Ada bulat tak? Habis berhenti buat apa? Yang selalu tu bawa berapa bulat tak berhenti macam apa? Ini. Ni, salat Rasulullah. Salat Rasulullah. Ya. Nabi bila dia semayang, dia angkat Allahu Akbar. Lepas dia baca doa iftitah.
Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ada pula tak? Ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada pula tak? Ada. Berhenti. Ar-Rahmanirrahim. Ada pula tak? Ada. Berhenti. Habis rasa dia tak nak berhenti. Tak ikut Nabi. Dia cakap salat Rasulullah. Ya? Yang dia anggap buruk dan kejinya, tempat yang berhenti dia tak berhenti, tempat tak ada berhenti dia berhenti. Contoh, ini kita marah orang lelaki belakang sana. Dia baca Fatihah. Alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul lah kan? Semua ada bulat kan? Sampai kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada bulat tak? Pasal berhenti? Pasal berhenti? Kalau nafas tak sampai, gunakan konsep wakaf tidak? Gunakan konsep wakaf tidak? Itu gunanya wakaf tidak? Orang tanya Ali, bila Quran sebut dengan firman, warattilil Qur'ana tartila. Apa arti tartil? Apa arti tartil? Ali kata, tajwidil huruf wa ma'rifatil wuquf. Yang dimaksud tertil ialah baca Quran dengan tajwid dan tahu tempat-tempat nak wakaf. Napa pendek? Guna konsep wakaf tidak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti situ, ulang balik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu konsep wakaf tidak. Lebih baik wakaf tidak daripada wakaf alaihim, betul-betul wakaf kami. Sebab ada unsur-unsur penyamaran dan kesamaran. Sebab ulama-ulama Quran kata, Fatihah apa ayat? Fatihah apa ayat? Ijma' ulama, semua qurra. Sebab disebut dengan sab'ul masani. Sab'ul masani. Tu nama Fatihah tu. Dia tujuh ayat. Hang baca bismillah ke, hang tak baca bismillah ke, Fatihah tetap tujuh ayat. Contoh pergi Mekah, pergi Madinah. Orang sana dia baca kiraat. Mungkin dia baca kiraat Ibn Kasir. Mungkin dia baca kiraat lain daripada hafaz orang macam kita. Mungkin dia gunakan mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dia tak baca bismillah. Lepas dia takbir, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Betul tak? Bismillah tak ada. Bagi dia bismillah bukan Fatihah. Betul dia tak baca, dia baca perlahan. Lepas dia takbir Allahu Akbar, dia baca iftitah bismillahirrahmanirrahim. Perlahan dia baca, bukan tak baca. Tapi yang kuatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Baba. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Apa dah? Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim. Apa dah? Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Apa? Tujuh. Tiba-tiba kita yang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa jadi? Fatihah 8 atau 7? Berapa jawapan? Itu dia katakan ada unsur-unsur tasyabuh. Sebab itulah Nabi bila sembahyang dalam Fatihah baca 7 ayat. Waqafa fi kulli ru'usil ayat. Bawa duduk cakap Fatihah. Ya. Yeah. Habis dia baca waladdallin. Mamun kata apa? Itu kalau imam kata amin. Kalau imam tak kata amin. Sebab Nabi kata, iza amnal imam fa'aminu.
Kalau imam kata amin, kau bersambut dengan amin. Kalau imam tak kata. Tapi kita kadang-kadang imam belum habis waladhalin, dia dulu amin. La ilaha illallah. Dia dengarlah dia baca habis dulu. Waladhalin. Kita pun lah. Ini imam belum apa-apa, dia dulu amin. La ilaha illallah. Ada berlaku tak? Kalau imam tak baca amin, tak payahlah. Kalau imam amin, amin lah. Sebab Nabi kata, iza amnal imam, pak aminu. Kalau imam baca, kalau imam tak baca, tak payahlah. Itu bak. Dia? Curi nafas. Dia tak ada kaedah. Melainkan kalau orang yang pandai, alali qurak, qari-qari yang dia belajar, cara curi nafas, orang tak perasan. Nah, itu boleh. Dia, tapi janganlah pula, waladah, itu tak boleh lah. Itu bukan curi lagi dah, merompak nama itu. Ya, yeah. Boleh faham? Itu baru Fatihah. Cuba tengok. Ya, yeah. Baik. Rekah cerita. Itu dikatakan solat Rasulullah. Itu kita kena pelajari, kita kena halusi. Baik. Apa yang dalam sembahyang yang Nabi buat? Semananya rokok, sujud, semua tu ada dia punya tujuan-tujuan dia. Cuma kita yang tak belajar, dia tak tahu. Tapi kalau orang yang belajar, dia tahu kenapa kita rokok. Kenapa kita sujud? Kenapa? Kenapa kita rokok? Rokok tu maknanya sampai ke peringkat kita tunduk dan patuh kepada perintah. Simboliknya, itu rokok. Kita rokok tu maknanya hormat dan patuh kepada perintah Allah. Sebab itulah kita haram. Kita hormat manusia sampai hak rokok. Ulama fiqah kata haram kita hormat manusia. Tak kira dia siapa, dia raja ke, dia agung ke, nak hormat jangan sampai hak rokok. Sebab kita nak hormat raja, nak hormat orang besar, tunduk kepala sikit saja. Siapa tunduk sampai hak rokok, haram hukumnya. Sebab saya lama di istana negara, saya tahu dah. Sebab kita bila ada hari majlis penganugerahan bintang, dia kita beritahu lah penerima-penerima, tuan-tuan bila datang pada agung nak terima bintang, jangan tunduk sampai hak rokok. Tunduk, kepala saja hormat. Sebab nak hormat manusia tak sampai hak rokok. Lepas tu kita rokok. Bila kita rokok, sami Allah liman hamidah, kita sujud. Apa kata sujud? Sujud maknanya kepatuhan kita, ketaatan kita terserah pada siapa. Letak kepala kita di bawah sebagai tanda hormat kita pada Allah. Kita ni hina. Kita ni hina, nak tahu kita ni hina. Itu dia, semayang tu. Lepas tu kenapa kita orang lelaki lah, orang perempuan orang lelaki ni. Kenapa orang lelaki diminta pergi berjamaah masjid? Fardu kifayah dia orang lelaki. Orang perempuan tak kata fardu kifayah. Tiba kata dia pergi, pergi tu boleh. Tiba ramai pun orang perempuan pergi. Bagus. Bagus eh, orang perempuan eh. Tak suruh pun pergi juga. Orang lelaki suruh tak pergi. Ya. Yeah. Patut lagi tu lagi pergi. Buat apa di rumah? Yeah. Orang lelaki kena pergi. Pasal apa? Sebab orang lelaki ni ego lebih. Dah maaf lah. Saya pun orang lelaki juga. Yeah. Sebab tu, cuba tengok perempuan ni. Orang perempuan bila sujud, macam mana cara dia? Orang perempuan bila sujud, macam mana cara dia? Tangan dia kena? Rapat kan? Kuncup. Orang lelaki? Pasal apa? Ego lebih. Ego lebih. Betul tak? Sebab tu lah orang lelaki kena pergi masjid jemaah. Nak bagi korang ego tu. Sebab tu bila pekah kata orang lelaki bila sujud, tangan kena buka kan? Tapi bila dia pergi masjid, sembahyang berjamaah, masuk sah, masuk sujud, tuan-tuan buka kan? Kunjuk. Bila berkunjuk tak? Itu dia. Maknanya nak tunjuk bagaimana kita ni, hinanya kita hormat orang lain. Yang duduk pasal ego lebih diri sendiri ni. Itu nak ngajar kita. Dia kuncuk. Betul tak? Itu mana orang lelaki kena pergi masjid kerap sikit. Pergi jemaah kerap sikit. Jadi bila kita masuk masjid berjemaah ramai-ramai, nak mengajar, nak kenal siapa diri kita. Kita sebenarnya hina. Pangkat kau bersama mana pun, pergi masjid, sujud. Sebab itulah orang suruh pergi masjid, pergi awal-awal, duduk depan, sah depan. Sebab bila sah depan, tak ada masalah. Betul tak? Masuk pergi lewat sikit, masuk sah kedua, ada masalah. Pasal apa masalah?
Bila mana kita rokok, depan kepala kita ada apa? Tak pernah tengok? Ni saya tanya orang sah kedua. Sah pertama tak ada apa-apa, clear lah kan. Ha. Sah yang kedua, 3, 4, 5, 6. Bila dia rokok, depan kepala dia ada apa? Tak tahu. Orang Senawah panggil pungkok kan jubuk. Minta maaf lah bahasa, bahasa lucah sikit. Ya. Punggung, pungkok, jubuk. Eh? Ha, buntut lagi. Allah Akbar. Eh? Sebelah pergi buntut dia. Apa arti buntut? Apa arti buntut? Buntut tempat keluar najis. Itu maknanya nak kita hina tak hina. Kepala yang hebat, ada otak yang cerdik yang ni, saya sekali letaklah separah dengan punggung orang. Betul tak? Tak pernah fikir. Ya? Nasib baik dalam semayang tak boleh kentut. Kalau semayang tu boleh kentut, simpan masa rokok. Kalau tembak mesti kena punya, bukan jauh pun. Allahu Akbar. Salat, salat. Okey. Kesimpulannya. Ya? Yeah? Saya nak rekat cerita lah. Kita semayang. Tuan-tuan semayang, saya tahu berapa semayang. Tapi kalau ulama fiqah kata bila mana kita semayang, ada dua perkara. Pastikan semayang kita sah. Yang kedua, pastikan semayang Allah terima. Itulah Nabi mengajar kita ikut cara dia. Kalau ikut cara dia, mesti sah dan Allah terima. Tapi kerana kita tak ikut cara dia, tak sah tidak, wallahu a'lam. Allah terima tak semayang kita? Wallahu a'lam. Sah tak semayang kita? Wallahu a'lam. Tapi ulama fiqh mengajar kita. Berpandu hadis-hadis Nabi disebut, kita nak tahu semayang sah atau tidak senang. Kita boleh tahu semayang kita sah sebab ada syarat. Buka kitab fiqh, ada syarat-syarat sah semayang. Cukup syarat dia, sah semayang. Tak cukup syarat, tak sah semayang. Apa dah syarat sah semayang? Ada berapa? Ada berapa? Ya? Bila tanya mampu dia jawab. Lupa dah. Lama sangat belajar. Ya? Itulah. Tulis di buku pula tu, tulis di kertas di buku. Hilang buku, hilang mandi. Ya? Syarat sah semayang ada 8. Syarat sah semayang ada 8. Cukup 8, sah semayang kita. Tapi Allah terima tak? Apa dia 8? Islam. Yang pertama Islam. Lepas tu kalau orang kafir, kalau dia semayang betul macam mana pun, Allah tak sah semayang dia. Orang kafir tu, orang dia semayang betul-betul, dia buat betul-betul, baca betul-betul, tak sah semayang dia. Sebab dia kafir. Syarat kondisi Islam. Yang kedua, baligh. Dah baligh belum ni? Ni. Eh? Anak 6 orang dah baligh belum? Eh, 6 orang anak tak boleh balik lagi. Lebih baligh dah baligh. Yang ketiga, berakal. Kita berakal. Jangan mabuk, jangan gila, jangan pitam. Ya? 3 syarat dah ada dah. Lepas tu, menutup aurat. Menutup aurat. Janganlah, biasa menutup aurat lah. Menghadap kiblat. Lagi, suci daripada hadas dan najis. Yakin dikerjakan dalam waktunya. Dan yang ke-8, tahu membezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Nah, cukup 8. Cukup 8, sah lah. Islam. Ada tak? Baligh dah? Berakal? Suci pada hadas? Semayang, nak ambil semayang? Ni? Orang haid semayang? Mana boleh, tak sah, tak boleh. Dia suci. Lepas tu, menutup, menghadap kiblat. Yakin dikejar dalam waktunya. Kalau jam 9 malam, bayang isyak. Dah masuk belum, eh? Dah masuk belum? Eh, masuk kot. Eh, belum kot. Masuk kot. Dia bersemayang isyak. Tak sah semayang. Walaupun jam 9. Nampak tak? Yakin. Kena yakin dikerjakan di dalam waktunya. Dan yang ke-8. Tahu membezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Puan-puan tahu tak yang semayang mana rukun, mana sunat? Tahu tak? Tak tahu. Tak sah semayang.
Tu syarat yang ke-8. Tahu membezakan mana yang rukun, mana yang tahu tak mana rukun mana sunat? Satu soalan. Saya tak bertanya siapa tapi minta jawab. Soalan. Angkat takbir rukun ke sunat? Dengar soalan saya. Angkat takbir rukun ke sunat? Ada kata sunat, ada kata rukun. Tak tahu. Jawablah ustaz, mana ada angkat takbir? Takbir bukan angkat. Dia angkat tangan. Ini ustaz-ustaz kita mengajar kita, betul tak? Angkat takbir. Mana ada angkat takbir? Takbir bukan angkat. Yang angkat apa dia? Itulah tu yang tak ada jawab tu. Lain kali kau dengar ustaz cakap, tegur dia ustaz. Angkat takbir tak ada ustaz. Tegur dia, tegur dia. Ustaz, mana ada angkat, angkat takbir? Yang angkat tangan. Yang takbir yang mana? Masa angkat tangan, Allahu Akbar. Yang mana rukun, mana sunat? Allahu Akbar tu rukun, angkat tangan sunat. Ini tak ada jawab. Ada kata rukun, ada takbir. So, ustaz kita buat, buat haru biru lah. Angkat takbir, angkat takbir. Dan kena tegur dia, ustaz mana ada angkat takbir? Ustaz takbir tak angkat, yang angkat apa dia? Yang rukunnya apa dia? Takbir. Dia faham tak? Cukup 8 syarat sah sembahyang. Sah. Tapi Allah terima tak? Allah terima tak? Ini yang masalah ni. Ini yang masalah. Kita hanya mampu minta Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, kau terimalah sembahyang. Yeah. Tapi kalau buat baca tak betul, buat tak betul, rokok tak betul, sujud tak betul, macam mana Allah nak terima? Ini saya nak sebut sebagai salat Rasulullah. Yeah. Cuma di sini macam kita katakanlah Allah terima ataupun tidak. Ramai orang sembahyang Allah tak terima. Minta maaf lah, bukanlah saya nak kata tidak. Sebab Nabi sebut, qala Rasul, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'bu wan-nasbu. Berapa ramai orang sembahyang, kata Nabi. Dia sembahyang. Dia sembahyang. Tapi habuan yang dia dapat dari sembahyang dia, at-ta'bu penat, wan-nasbu letih. Penat letih, ya poh, tak dapat. Pasal apa? Allah tak. Pasal apa Allah tak terima? Satu di antaranya. Saya sebut satu di antaranya. Qala Rasul, Nabi kata apa? Man jarra saubahu lam yaqbalullahu salatahu. Barang siapa melabuhkan pakaiannya, orang lelaki lah, orang lelaki ya. Orang perempuan okey lah, kena labuh lah, kena buka kaki, kita buka orang belakang. Orang lelaki, siapa semayang melabuhkan pakaian dia, man jarra, siapa yang melabuhkan saubahu pakaian dia dalam semayang, lam yaqbalullahu salatu, Allah tak terima semayang. Tuan-tuan, macam mana? Macam mana tuan nak faham hadis ini? Ini hadis sahih. Nabi kata, siapa pakai kain labuh, pakai jubah labuh, pakai seluar labuh, istilah labuh ni kata ulama, tidak menampakkan buku lali. Dia faham? Pakai kain, pakai seluar, pakai jubah, tak nampak buku lali. Labuh lah tu. Bila labuh, Allah tak terima sembahyang dia. Bukan tak sah, tak terima. Ha, jadi ada segah orang, dia ambil hadis, dia pegang hadis ni. Oh, Nabi kata nak sembahyang, jangan pakai baju labuh-labuh. Sebab itulah ada orang pakai jubah sekerat betih. Dia pakai kain sekerat betih. Dia buat seluar pun sekerat betih. Ada tak? Siapa dia? Ada lah, tak ada lah kan? Ha, jangan mengata atau cerita. Ha, dia kata ni hadis. Dia apa buatlah jubah sekerat betih. Sampai kadang-kadang dia masuk masjid nak semayang, dia tengok imam. Dia tengok-tengok, oh imam jubah dia labuh lah. Tak nampak buku lali, tak sah semayang. Tak ada ikut imam ni. Siapa cakap tak sah?
Kita cakap bukan soal sah tak sah. Allah tak. Bukan tak sah, sah. Allah tak. Terima. Ha, tu tak boleh pakai baju labuh lah. Ini hadis apa? Itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita ni minta maaf ya. Kita ni belajar sekarat tak habis. Lepas tu dia buat hukum. Itu masalahnya tu. Ya? Hadis ini hadis majazi. Hadis simbolik. Kalau terlihat dalam senarai al-hadis al-majaziyah, dalam senarai hadis-hadis simbolik, banyak disebut. Hadis Nabi sebut lain, maksud dia lain. Betul lah Nabi kata siapa yang melabuhkan pakaian, maksud dia, simbolik dia, labuh itu simbolik bagi takabur. Takabur. Siapa semayang dalam keadaan takabur, Allah tak terima semayang dia. Kalau siapa takabur, oh dia rasa dia orang besar sikit, pakat besar sikit, orang hebat sikit. Pergi masjid orang tak hormat dia, dia rasa dia terhina. Dalam semayang mana boleh kita rasa kita dah hebat? Awak datuk kah, datuk seri kah, tun kata kira lah masuk masjid, Allahu Akbar. Yang maha tinggi siapa? Nak rokok, Allahu Akbar. Yang maha besar siapa? Aku siapa? Itu. Tapi kena rasa ada tak kabur, Allahu Akbar. Aku dah datuk ni, hakam tak hormat aku, Pak Imam ni Tok Bilal tak hormat aku. Ada rasa datuk dalam semayang tu, Allah tak terima semayang. Itu maksud dia. Bukan labuh kain tu. Bukti dia, dalil dia, nas dia, bila hadis dia tersebar, Nabi sebut saja sekejap tersebar. Siapa yang bersenak Ali? Sayyidina Ali, kenal Sayyidina Ali? Ha? Siapa dia? Pernah jumpa dia? Dia lah Sayyidina Ali, menantu Nabi, suami Fatimah. Bila Ali dengar orang baca hadis ini, dia tak betul ke Nabi cakap? Betul, aku dengar Nabi cakap. Ali cari pak mentua dia, tanya, ya Rasulullah, betul tak Rasul sebut hadis ini? Nabi kata, betul aku cakap. Betul, labuh Allah tak terima, betul. Habis macam mana saya, ya Rasulullah? Cuma saya ni, Ali tuan-tuan, cuba buka kitab Abu Qariyah Ali. Buka kitab Ali. Cerita pasal pakaian dia macam mana. Ali dia pakai jubah dia labuh. Dia kalau biasanya yang putih ni, yang putih dia panggil tok. Dia. Ni putih dia panggil tok, bukan jubah. Yang jubah tu hitam di luar tu. Ali dia pakai dalamnya putih macam ni, labuh. Di luar dia jubah hitam, lagi labuh. Kalau dia berjalan pada pasir, sampah habis. Boleh faham? Itu Ali dalam semayang, luar semayang sama. Kata Ali tanya, ya Rasulullah, habis saya macam mana? Ni ni pakai saya ni. Inilah cara saya dalam semayang, luar semayang. Maka Nabi jawab, ya Ali, anta laisa bimutakabbir. Ali, kamu bukan orang takabur. Bukanlah kena labuh tu. Takabur. Dalam semayang, tidak ada takabur. Sebab tu kenapa kita kerap sebut Allahu Akbar? Nak sujud Allahu Akbar. Bangun sujud Allahu Akbar. Bangun bertahiyat Allahu Akbar. Nak sujud Allahu Akbar. Pasal apa? Kita ulang ingatan yang maha besar siapa? Yang maha agung siapa? Yang maha hebat siapa? Aku siapa? Itu yang nak. Ini besar betul semayang kita nak. Rendah diri orang lelaki pergi masjid kerap-kerap. Baru tahu yang dia tu hina. Okey? Habis. Maka sebab itulah ada orang-orang semayang. Allah tak terima. Sebab itulah kita nak bila semayang, rendahkan diri kita, hinakan diri kita. Satu. Yang kedua pula, Nabi sebut lagi. Pasal apa Allah tak terima semayang? Baksah tu okey dah, habis dah. Nabi sebut lagi, qala Rasul, aswa'in nasi sariqatan man yasriqu fi salatihi. Qalu kaifa yasriqu fi salatihi ya Rasulullah? Qala la yatimmu ruku'ihi wala sujudi. Dah. Nabi sebut lagi. Tu Nabi nak cerita macam mana dia semayang tu. Sejahat-jahat pencuri, kata Nabi. Sejahat-jahat manusia yang mencuri. Hari ini kita dengar tak orang pergi merompak bank, ada tak? Rompak bank, pecah rumah orang, ragut orang, ada tak? Ada. Itu tak jahat lagi, tak jahat. Nabi kata ada pencuri lebih jahat lagi. Ha. Siapa dia? Man yasriqu fi salati, orang curi dalam semayang dia. Terkejut sahabat. Siapa yang mencuri dalam semayang dia, dia dianggap sejahat-jahat pencuri.
Sahabat terkejut. Kaifa yasriqu fi salati ya Rasulullah? Macam mana pula orang nak mencuri dalam sembahyang ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, maksud aku ialah siapa sahaja yang sembahyang rokok tak sempurna, sujud tak sempurna. Pula dah. Siapa yang rokok tak sempurna, sujud tak sempurna, dia dianggap sejahat-jahat pencuri. Rokok kita sempurna tak? Rokok kita sempurna tak? Nak tahu, ikat, tengoklah solat Rasulullah. Tengok macam mana Nabi sembahyang. Betul Nabi ikut dia sembahyang. Nabi bila sembahyang diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a kaffaihi ala raqbatayhi fayastawi ala zahri. Tu semua ada hadis. Semua cerita. Nabi bila dia rokok, dia letak tapak tangan atas tempurung lutut. Saya ulang lagi sekali. Idza raka'a, Nabi bila dia rokok, wada'a kaffaihi ala raqbatayhi, dia letak tapak tangan ini tapak tangan atas tempurung lutut. Dia tegakkan tangan dia, fayastawi ala zahri, belakang dia jadi 90 derajat. Itu rokok yang sempurna. Tapi hari ini ada orang rokok pegang betih menjunam kepala bawah. Ada orang rokok pegang paha mendongak kepala kata. Ya? Yeah? Maka ini dianggap sejahat-jahat pencuri. Tapi kata ulama fiqh, sembahyangnya masih sah. Tak apalah. Cuma dia dianggap rokok tak sempurna, tak ikut Nabi. Sebab Nabi ni dia rokok, dia letak atas tepung lutut, dia tegak tangan dia, dia belakang dia akan jadi fayastawi ala zahri, belakang jadi 90 derajat. Mana tuan-tuan, puan-puan bila rokok, jangan mendongak ke atas, jangan menjunam ke bawah. Mesti anggap belakang jadi 90 derajat. Itu tak apalah, kata ulama fiqh kata, kalau rokok tak betul pun, sembahyang masih sah. Ada harapan Allah terima lagi. Tapi kalau sujud yang tak betul, habis. Habis. Sujud kita betul tak? Sujud kita betul tak? Anda tahu tengok Nabi sujud macam mana? Itu saya kata salat Rasulullah. Semua tengok Rasulullah saja. Diriwayatkan. Nabi kata, qala Rasul, idza sajadal abd, sajada ma'ahu sab'atu arab, jabhatahu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadabahu. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, Nabi bila dia sujud, Nabi kata apa? Bila sujud seorang hamba, maka sujud bersamanya 7 anggotanya. 7 anggota kena sujud. Jangan lebih, jangan kurang. Apa dia? Yang pertama sekali, jabhatahu, ini dai. Ya. Yeah. Saya tengok ni perempuan je, kadang-kadang nampak kaya telkong, nampak kenil ni, dai tak nampak. Ya. Yeah. Pasal sebelah semayang, tolong buka. Dai. Ada, cuba tengok sebelah. Tak nampak. Kadang-kadang ada pakai telkong, tak pakai telkong, tak nampak kenil hilang. Tak sah semayang ni. Ya. Yeah. Masa nak sujud, tolong buka dai. Lelaki, perempuan semua sama. Jangan tutup dengan songkok ke, dengan ekor serban ke, dengan rambut ke. Jangan tutup dai. Tolong buka dai. Siapa tutup dai, tak sah sembahyang. Habis. Satu. Yang kedua, wakafahu. Dua tapak. Tapak tangan. Ada sebuah orang sujud dengan siku-siku letak. Nak bilang berapa tu? Nak bilang berapa? Kalau dia letak dengan siku-siku je ni, empat mana ada empatnya? Oh, berapa bukan enam lagi dah. Tak tahulah. Okay. Dua tapak tangan. Lagi, dua lutut. Itu tak ada masalah lah. Dan akhir sekali kata tadi, wa qadamahu, dua tapak kaki. Qadam tu tapak kaki. Wa qadamahu, dua tapak kaki. Macam mana maksud tapak kaki ni? Ginilah ringkas cerita. Kau tak percaya cakap saya. Lepas ni balik ni besok, pergi kutub khana, pergi library, cari satu kitab yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh.
satu kitab fiqah yang terbaru, yang termoden, yang terbesar, yang ditulis Syekh Wahbah Zuhaili. Ambil jilid pertama, buka bab sujud. Apa kata Syekh Wahbah Zuhaili? Syekh Wahbah Zuhaili kata sebelah kitab dia tu, bab sekarang dah diterjemah habis dalam Indonesia. Senang kalau tuan-tuan puan-puan nak baca. Pergilah kutuk khanah cari kitab ini. Buka bab sujud, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan dua tapak kaki ialah perut jejari kaki. Perut jejari kaki. Maknanya bila sujud kita tekan jejari kita tu, maka sebahagian tapak kaki akan kena tempat sujud. Itu maksud dia. Tapak kaki. Dia ada baru ni saya dengar dalam radio seorang ustaz. Dia guna satu istilah. Bagus, saya pinjam istilah. Dia kata apa? Dia kata masa kita sujud, semua jari kaki kita menghadap kiblat. Dia guna istilah itu. Saya kata bagus ustaz. Alhamdulillah. Dia boleh faham tak? Masa kita sujud, semua jari kaki kita menghadap kiblat. Tapi hari ini tengok orang sembahyang, Allah, ada yang pacak kaki, ada yang ibu jari saja kena, ada yang lurus kaki, macam-macam. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, pustak kitab dia. Barang siapa buat macam ini, maknanya sujudnya tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rosak. Rukun apa? Rukun sujud. Bila satu rukun rosak, mayang dia? Mayang dia? Bukan tak sah, batal. Allah tak terima. Tapi hari ini yang saya nampak minta maaf orang lelaki, ya Allahu Akbar. Bila sujud ada yang pacak kaki, tegak kaki, lurus kaki, sesengah ibu jari sikit dia kena buat sujud tu. Tengoklah. Syekh Wahbah Zuhaili kata kalau inilah cara sujud, maka sujud ia tidak sempurna. Bila tidak sempurna, satu rukun itu sujud sudah rusak. Bila rukun sujud rusak, sembahyangnya, sembahyangnya bukan tak sah lagi dah. Allah tak terima, tak terima. Allah Akbar. Kau tak percaya cakap saya lah, pergilah rujuk kitab tu. Ambillah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang ditulis Syekh Wahbah Zuhaili. Ambil jilid pertama, buka bab sujud. Itu kata Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi yang malah hari ni, Allahu Akbar. Perempuan, perempuan tak tahulah, orang tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah mana-mana masjid. Tengok orang semayang. Masujud kaki dia macam mana. Kadang-kadang ada yang selang kaki, ada yang angkat kaki pun ada masa sujud. Memang ada pun. Kalau itulah cara dia, buat penat aja semayang. Saya pernah tegur seorang anak muda. Anak muda, dia lah anak muda semayang. Baguslah dia rajin semayang. Tapi ilmu tak ada, tak belajar. Semayang. Sujud tak kena cara, duduk tayat tak kena cara. Saya tegur dia, saudara. Saya nampak saudara semayang banyak tak betul lah. Dah tak Allah besar. Yang penting saya buat. Saya tak pernah tinggal semayang, kata dia. Dia jawab tu. Yang penting saya tak pernah tinggal semayang. Saya jawab lagi, saya kata, saudara, kalau semayang tak tinggal, kalau tak betul buat apa? Tak, dia kata tak, saya tak tinggal semayang. Penting saya buat. Buat apa? Jadi inilah kata-kata kan. Salat apa? Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, yeah? Maknanya penting masa rokok dan masa sujud. Jadi akhir sekali, ringkas cerita, jam dah dekat pukul 11. Dia, yeah? Cuma saya nak buat sedikit pembetulan lah. Nabi biasa dalam rukun sembahyang, akhir sekali beri salam. Betul tak? Salam ke kanan. Salam kiri, itu bukan rukun ya. Salam kiri bukan rukun. Yang jadi rukun salam ke kanan. Dan salam kanan pula, tadi awal tadi sebut salam dah. Dalam salam sembahyang, jangan sampai habis. Hanya dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Dekat tu saja yang dibuli. Jangan tambah. Sebab ada ulama kata, siapa tambah tak sah sembahyang. Batal sembahyang. Dia melebihkan perbuatan rukun qawli dalam sembahyang. Dia kata, ya, rukun yang akhirnya, bagi salam. Yeah? Dia tak kata salam macam mana? Cukup fiqah kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pula Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
yang pertama Ta'ala berkatuh tu pasal apa? Ya? Batal. Sebab dia melebihkan rukun. Rukun dia ke mana? Ya. Baik. Kalau kita jadi makmum, bila makmum nak bagi salam? Nah, ini yang sini. Hari ni kalau saya pergi Pantai Timur, minta maaf ya. Pantai Timur. Tempat Timur mana ya? Kelantan, Terengganu, tak semualah, tak semualah, Pahang. Ada tempat-tempat macam di Merapuh. Merapuh tu Pahang ke? Pahang. Ah, Pahang. Saya singgah semayang. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan ni, di Pantai Timur ni, banyak masjid-masjid yang saya pergi. Bila diorang semayang, bila bagi salam, bila imam selesai, maka salam yang kedua. Kebanyakan. Bila imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia bagi salam. Saya rasa mesti ada ustaz mengajar macam itu. Mesti ada ustaz mengajar macam itu. Tapi sebenarnya bila makmum nak bagi salam? Bila? Selesai salam pertama imam. Ya rukun tu salam yang pertama. Salam yang kedua? Bukan rukun lagi dah. Tunggu apa lagi? Habis salam pertama tu Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bagilah salam. Tak. Orang berapa timur sana. Ada ustaz-ustaz mengajar kot. Makmum jangan beri salam. Melainkan selesai salam imam yang kedua. Oh, sah. Saya kata segi logiknya. Logiklah. Kalau nak tunggu imam beri salam yang kedua. Sedangkan hukum mengatakan. Salam pertama tu rukun salam yang kedua. Sunat. Kalau imam tu batal lepas salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Seh kentut. Mana sah tak? Sah tak? Sah lah dia selesai dah. Haram dia bagi salam yang kedua. Haram bagi salam yang kedua. Habis makmum bila bagi salam? Cara logik lah, cara logik lah. Yeah. Eh, imam tak bagi salam yang kedua bila bagi salam ni. Sebab tu saya kata salam yang kedua tu sunat. Maka makmum hanya bagi salam lepas salam yang pertama. Habis. Tu dah katakan dalam hal sembahyang kita kena rujuk siapa? Maha guru kita siapa? Rasulullah. Tak faham kena belajar. Cari guru, cari kitab. Wallahu alam. Ah ha, cukup dah kot. Jam sebelah dah. Yeah. Dah 2 jam dah. Okey, kita berhenti sini dan kita bagi sesi soal jawab. Kalau ada soalan. Kalau rasa nak balik cepat, jangan tanya. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau saya rasa boleh jawab, saya jawab. Ada ada soalan, silakan. Ya. Ha. Dialah kita dah bagi salah habis, dah doa-doa, tak masalah apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulama fiqh kata selesai sebut ha pada Allah salam tu dah selesai dah. Selagi assalamu belum selesai lagi. Alaikum belum lagi. Warahmah belum lagi. Matullah. Tak selesai. Seh ketut. Sah semayang. Dia bawa assalamualaikum seh ketut. Batal semayang. Dah tak apalah. Maknanya salam dia assalamualaikum. Bila nak paling, paling tu pun bukan wajib, bukan rukun. Sunat saja. Bila nak paling, ada ulama kata seelok-eloknya masa sebut matullah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baca doa. Ya, yeah? Lepas tu baca Allah ma'ini as'alukur do'jan. Baca lah. Baca lah, nak panjang-panjang lah. Lepas tu yang kedua pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh tak baca? Tak apa. Dia baca, tapi tak baca pun. Pun tak apa. Betul ya? Tak ada apa. Yang penting rukunnya apa dia? Rukunnya assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah semayang. Nak doa kan, nak apa baca lah. Allahumma inni as'aluka ridha. Itulah biasa yang doa yang maksud. As'aluka ridha ka wal jannah. Okey. Apa lagi soalan? Ada soalan? Ya. Yeah.
Ya. Yeah. Itulah saya kata tadi. Ya. Saya kata tadi, kalau ikut solat siapa? Solat Rasulullah. Rasulullah mengajar biar semayang tu tertib sikit, bacaan elok sikit. Dia nak semayang. Nak cakap dengan siapa? Cakap dengan Allah. Baca cakaplah elok. Kalau tak pergi mengadap DO dan minta tanah, cakap jangan tadi DO minta tanah. Dia berkata mengerapu orang ni. Halau balik. Dia itu maksud dia. Tak kira lah ke terawih ke. Lebih-lebih lagi terawih ni semayang. Semayang relax-relax. Nama semayang terawih. Terawih anaknya cara santai-santai. Bacalah elok. Ini kalau terawih, ya Allah. Start-start Allahu Akbar. Tu jongkit bau tu. Pasal apa? Tarik. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Aminan Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu. Iya kana abudu wa iyyaka nasta'in nasrata masqim masrata ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina maghdubi 'alaihim wa laddallin. Oh bagus imam ni. Besok malam tarawih sini lagi kita dia. Dipuji dia buat apa? Dipuji dia buat apa? Ni bayang tarawih. Baca lah elok-elok. Ya. Dia faham? Ini puji imam baca laju. Allahu akbar. Betul saya minta maaf lah. Saya bukan nak merata, saya nak cerita. Ya. Sebab saya lebih suka terawih semayang di rumah saya dengan anak-anak bini saya. Dan maaf, saya jarang pergi masjid. Sebab kalau saya pergi masjid, hati menyumpah haram jadah imam ni. Dia berasa menyumpah imam pergi semayang di rumah seorang saya. Kadang-kadang laju, baca pula, tajwid tak ada. Yang pendek, dia panjang, yang panjang, dia pendek. Makhraj tak ada, wakil tidak, tak ada. Hati kata-kata, haram jadah imam ni. Dia berasa maki orang pergi semayang di rumah ni. Betul tak? Ha. Oh, pasal apa nak cepat? Kalau nak cepat, buatlah perakaan tu sebab 20. Selangor marah pula kan. Sebab Selangor dia arah buat 20. Ya. Okey, faham tak? Faham. Ini kadang-kadang saya tengok lah macam dia baca tasbih. Baca tasbih dia kunut. Kebanyak ke imam? Dia start-start bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fa walladhi arja mar'a faj'alah. Kebanyakan yang berfaat jalan tak ada bulat tak? Ada bulat itu? Tak ada. Habis mati apa? Tempat ada bulat tak ada berhenti? Tak ada bulat dia? Kalau dia jadi driver bas bawa bas pasien dia banyak. Bas stop pertama tak berhenti, bas stop kedua tak berhenti, bas stop tengah-tengah hutan dia berhenti. Saya ingat otak driver ni. Faham tak? Ya Allah. Ada soalan? Soalan daripada saya untuk ya. Macam mana akad solat angin? Itu solat angin. Terangkan sikit. Dan ini bukan solat angin. Ulama-ulama tasawuf ada menyebut dalam kitab-kitab mereka, dia kata semayang ni kita nak khusyuk kan? Semua orang nak khusyuk. Oleh itu, orang-orang yang semayang berjemaah diminta jangan buat sesuatu yang boleh mengganggu kekhusyukan orang lain. Itu ulama tasawuf cakap. Dia dalam semayang, kita jangan buat apa saja yang boleh mengganggu orang lain. Sama ada perbuatan ataupun pertuturan. Kadang-kadang perbuatan, kita siang-siang dia mengganggu orang. Allah! Jatuh sokok sebelah. Kebil-kebil mata korang tu jatuh songkok aku. Ganggu tak? Itu perbuatan. Pertuturan sama juga. Kadang-kadang baca kita semayang Zuhur. Mana ada orang baca kuat-kuat. Betul tak? Macam-macam baca pelan. Ya? Tiba-tiba dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah. Saya pernah sekali jumpa sebelah saya. Sakit jiwa. Nak tegur tak boleh. Kalau boleh tegur, slow-slow sikit. Tak boleh. Ganggu tak? Oh, ya Allah. Kadang-kadang kiri-kanan. Habis, bismillah. Tiga sah dengar. Alhamdulillah. Kena sebelah saya macam mana kena buat contoh ni.
nak tegur tak boleh. Lama-lama diam, kita diam. Dengan hadir wala dolin. Ha, dah senyap. Aku nak baca bismillah. Lepas tu dalam rokok dia buat lagi. Allahu akbar. Cuba anak jin, cuba anak jin, cuba anak jin. Anak jin mana sebut tak tahulah. La ilaha illallah. Allah, Allah irhamhu, dah meninggal. Saya bukan nak mengata, saya nak cerita. Dia dah meninggal dah. Kalau sebelah saya semayang, mesti saya dengar itu. Kalau rokok, cuba nak jin, cuba nak jin. Cuba. Yang azim. Ini cuba nak jin, cuba nak jin. Orang Melayu, orang Melayu. Orang Jawa, orang Jawa bagus. Orang Melayu dah meninggal, dah meninggal. Okay? Jadi maknanya soalan tadi, tak kira lah sembahyang angin ke, baca angin ke, ulama' tasawuf kata dalam sembahyang, jangan buat apa saja perbuatan ataupun pertuturan yang boleh mengganggu orang lain. Sebab bukan kita seorang nak khusyuk, orang lain pun nak khusyuk sama. Kalau ada soalan yang terakhir, yang terakhir, Alhamdulillah, yang terakhir. Tadi Alhamdulillah, tapi boleh tanya, Tak mestilah rukun qauli itu dia dengarkan. Dia tak mesti. Cuma ada ulama pendapat kata sekurang-kurangnya boleh didengari telinga sendiri saja. Jadi kita tak tahu melihat boleh macam dengar telinga sendiri. Kita kata dengar-dengar tak? Kalau saya kata dengar-dengar tak? Tak payah dengar, saya dengar tak payah. Melainkan kalau kita seorang-seorang, ya, kita semayang seorang-seorang, itu bolehlah. Bismillah, Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang lain, ganggu tak? Bismillah, Alhamdulillah. Ganggu tak? Memang ganggu. Kita nak khusyuk tak boleh. Hati berkata-kata juga, haram jadah orang tua ni. Itu menyumpah orang tu. Wallahualam, ya. Okey, baik, apa soalan? Waalaikumsalam. Tak bunyi ke? 12 tahun. Aha. Selama 12 tahun Rasulullah SAW, yeah, dia mengajak apa selama 12 tahun itu kepada umatnya. Sebelum turunnya, baik. Waktu solat. Ya, baik. Terima kasih. Saya dapatkan penjelasan daripada, yeah, baik. Apa yang dia ajak selama 12 tahun kepada umat Muhammad. Ya, yeah. Baik, terima kasih. Itu soalan. Okey, baik. Kalau kita lihat rukun Islam yang lima, yang pertama apa dia? Yang pertama apa dia? Mengucap dua kalimah. Apa dia syahadahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Maknanya soalan tadi, sepanjang 12 tahun Nabi di Mekah selepas dia menjadi Rasul, dia banyak menekankan soal Allah dan akidah. Nak bagi percaya Allah, percaya Rasul. Maknanya akidah merupakan tonggak kekuatan umat pada ketika itu. Nak menanam dalam fikiran mereka, siapa dia? Percaya siapa? Allah. Percaya Rasul. Itu dia kata syahadah. Maka ditekankan syarat selama 12 tahun. Mendekat syahadah, ingat. Lepas itu ayat-ayat tengok Quran. Rujuk Quran. Kalau kita rujuk asbab nuzul, ataupun tengok ayat Quran yang turun awal di Makkah, kebanyakan banyak gunakan semua Allah Rasul. Allah, Allah, Allah. Hari akhirat. Akidah. Menekan ke soal? Akidah. Nak bagi dia percaya akidah. Sebab itulah orang-orang Mekah masa itu, bila dia masuk Islam, dia masuk dengan kekuatan akidah. Dia masuk dengan kekuatan akidah. Bila dia dah percaya Allah, percaya Rasul, dia terima Islam, percaya dengan kekuatan akidah. Tapi kita hari ini, macam kita minta maaf, macam mu'alaf, ya, dia kata dia bukan ada kekuatan akidah pun. Karena dia kenal seorang perempuan Melayu, dia nak kahwin, dia masuk Islam. Akidah tak ada. Dia masuk Islam, dia kahwin. Bayang tak? Tak ada. Sebab akidah tak ada. Sebab itulah soalan tadi, seolah-olah tahu dia menekankan akidah. Nak asap dalam penerangi. Akidah. Percaya Allah. Allah tu begini, gini, gini, gini. Rasul diutus begini, gini. 12 tahun. Sebab tu bila dia masuk Islam, macam bila dia Rabah. Seorang Habasyi hitam. Hamba. Hamba. Tapi dia faham Islam itu. Dia dengar Nabi cakap, dengar orang cakap, cerita Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, syurga neraka, hari akhirat, mati. Itu akidah. Maka dia masuk Islam.
bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia lah bukan, bukan Bilal sajalah, macam kita katakan siapa lagi, Usamah ke siapa lagi, banyaklah sahabat-sahabat bila dia masuk Islam, dia mengucap kalimah syahadat, mereka diseksa ke, dihukum ke, di, bila dia rabah yang nampak jelas. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, apa jadi? Apa jadi? Diseksa, disepak terajang, soalan lagi dah. Sepak terajang, dia diseksa akhir sekali, akhir sekali. Dah paksa tak nak lagi, semua tak nak lagi dah. Buka baju semua. Buka baju, pergi lentang tengah-tengah padang pasir. Letak batu atas. Betul tak? Betul tak ni? Betul. Apa Bilal cakap? Dia hanya sebut apa? Ahad. Bagi dia mana lagi kuat kau seksa aku, lagi kuat akidah aku pada Allah. Lagi kuat percaya aku pada Allah. Dia tak murtad. Dia tak murtad. Dia ahad. Itu yang dia boleh cakap pun. Sebab kekuatan akidah dia tu, Allahu Akbar, dia sebut ahad. Ahad ni, sebab akidah kita hari ni, ya Allah dia. Kena pula besok hari Sabtu tak bekerja. Tidur malam ni tak payah letak batu besar atas dada. Tu ambil batu peluk aja. Besok pagi pukul 8 tak bongkar-bongkar. Sampai bini kejut, abang, bangun abang dah lewat ni. Dia pun ahad. Dia pun ahad juga. Ahad apa? Hari ahad tak bekerja. Baru diuji dengan cuti, subuh dah hanyut. Tapi soalan tadi, orang di Mekah dia masuk Islam. Cuba tahu-tahu berapa orang murtad masa di Mekah. Apa orang murtad? Tak ada. Dia Allahu Akbar. Sebab akidah mereka tu, mereka masuk Islam dengan kuatan akidah. 12 tahun Nabi cakap pasal akidah. Jangan cakap pasal sembahyang lagi. Maka sebab soalan tadi, sampailah bila akidah dah kuat, akidah dah gini, datanglah perintah sembahyang. Mereka sembahyang tak? Sembahyang. Datang perintah puasa, mereka puasa tak? Datang ada masalah. Pokok pangkalnya akidah. Seolah-olahnya 12 tahun dia asap dengan akidah. Dia pasak dalam akad akidah. Apa dia akidah? Percaya Allah, percaya Rasul, percaya iman tadi tu lah. Dia iman tadi tu. Percaya hari akhirat, percaya tu jahat. Percaya tak? Dia, kita percaya juga. Kita percaya juga. Penyengak penyamun tu. Tanya dia, Mat, hang percaya tak pergi neraka? Percaya. Hang tahu dalam kata panas? Memang panas pun. Hang masuk neraka tak? Misak simpang, malaikat perempat. Dia percaya. Tapi semayang? Di mana akidah dia? Itu percaya saja. Okey, maknanya selama 12 tahun mereka hanya diasak dengan kekuatan akidah. Dia katakan iman tadi. Iman ni, akidah, mana Islam ni ada dua, akidah dan syariah. Syariah tu melibatkan sembahyang, puasa, zakat, haji. Akidah apa dia? Kepercayaan. Percaya dengan yakin. Kita percaya juga tapi tak yakin. Betul tak? Kalau terpercaya sampai peringkat yakin, ni dia katakan dengan nur yakin, ha? Yakin, yakin apa? Api, tuan-tuan tengok dia. Api. Tuan-tuan tahu tak apa yang menyalakan api ni? Kipas, musin, apa dia kuasa? Ha? Elektrik tu pasang putih, Melayu pakai dia apa? Karen. Pernah nampak karen? Pernah pegang karen? Kalau Melani saya suruh pegang karen, nak tak? Siapa nak pegang karen, cuma angkat tangan. Kesen MOU dulu. Suruh pegang karen. Nak pegang tak? Pejabat tak nak? Pejabat tak nak? Oh, takut. Takut apa? Kau mati. Mana pegang? Tak tahu pun. Mana mati pun. Tapi kita yakin. Betul tak? Kita yakin. Mata pernah tengok seorang tu terkojol kena karen. Telinga pernah dengar orang cerita si pulang mati kena karen. Kita yakin. Maka dengan yakin itulah kita tak nak pegang karen. Sampai ada manusia, waya ni. Dia kata, ustaz saya waya, minta maaf ustaz. Dia kata, suruh tarik waya, tak nak dia. Saya kata, ni bukan waya, ada apa? Tak nak ustaz, minta maaf saya waya, ustaz. Tak ya. Buat kerja lain boleh, pajak pokok tak apa, waya, tak nak. Sebab dia yakin. Itu baru karan, kap, alif, ra, nun, fizik. Metafizik. Itu fizik, terbalik jadi metafizik. Kap, alif, ra, nun, terbalikkan nun, ra, alif, kap. Yakin? Yakin? Kalau yakin mengumpat orang buat apa? Tak yakin. Tak sampai peringkat itu. Kalau dia yakin betul-betul, dia tak akan buat berdosa walau sekecil-kecil dosa. Tapi kita tak sampai peringkat itu. Tak sampai peringkat itu, yakin macam karan itu.
Kadang kita yakin waktu kita tak nak. Tak nak pegang. Kadang-kadang wayar mikrofon ni, wayar ni. Bukan ada apa ni. Bukan ada ni. Ada orang tak nak pegang. Saya pernah jumpa dah. Ustaz, dah saya minta maaf lah. Wayar-wayar ni Ustaz minta maaf. Kalau Ustaz suar saya panjat, pokok saya panjat. Suar tarik-tarik wayar saya. Kenapa? Dia? Dia yakin. Dia katakan dengan hakul yakin. Itu yang tenang tu macam orang-orang dulu zaman Nabi. Dia jadi yakin tu. Dia memang dalam Islam tak yakin. Kau seksa dah macam mana pun. Dia bunuh macam mana pun. Dia dalam Islam. Boleh faham? Wallahualam. Okey, hadir soalan. Hari cukup lah. Alhamdulillah. Akhirnya saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubina wa yaqinan sadiqah. Hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana. Wa narda bima qasamta lana. Ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Wa sharrid dunya wa shal akhirah. غفر الله لنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم سكيت سعيد dengan والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.